orang yang solat fardu dan solat sunat, orang yang menafkahkan ataupun belanja harta bendanya sama ada dengan sembunyi dan terus-terang, mereka lah yang harap balasan pahala banding seperti nego yang tidak akan rugi. Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ayat 29 dan 30 surah Fatir. Nak sambung lagi sebab ia masuk cerita lain pula. Dua ayat ni Allah Ta'ala firman hubungi dengan sifat orang-orang mukmin. Hubungi dengan orang yang selalu sentiasa baca kitab Allah, orang baca Quran, orang yang solat fardu dan solat sunat, orang yang menafkahkan ataupun belanja harta bendanya sama ada dengan sembunyi dan terus-terang, mereka lah yang harap balasan pahala banding seperti nego yang tidak akan rugi. Ada hanya laba, untung dan banyaknya faedah. Itulah yang Allah Ta'ala sebut katanya Allah akan balah balasai kepada mereka serta tambahkan lagi kelebihan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kepada mereka di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat membalas, sentiasa membalas baik, terutamanya bagi orang-orang yang selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, 3% manusia. Kita klik kepada ayat, tengok maksud dia. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, baca dengan sungguhlah, baca wipahe, isi kandungnya dia, mengaji cara baca, we kena dengan hukum tajwid, amal isi yang ada di dalam Quran dalam kehidupan sehari sampai mati. Ning arti yatlun. Yatlun artinya orang-orang yang baca tilawah itulah. Tilawatul Quran. Nah. Maknanya baca we kena. Ambil isi-isi kandungnya yang ada di dalam Quran ni, plan jadi hak patibat. Alhamdulillah. Dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka, maknanya sebahagian daripada harta benda, bukan semua. Kalau zakat, pasang zakat setahun sekali. Kalau sedekah ni, boleh kata sokmu, tiap-tiap hari pun boleh sedekah. Ha, maka kita pun jangan pelat sama ada zakat dan sedekah. Secara bersembunyi atau secara berterang-terang. Terang-terang ni maknanya orang nampak, orang tahu katanya kita bui berapa dan kita bui gapo. Tapi hak sembunyi tu mai prasong nak oknam ataupun tak siwi orang tahu katanya kita buat kebajikan.
Bui pasal senyak-senyak. Walaupun orang duk kecek, eh siapa bui ni? Jadi banyak sikit hari ni boleh. Walaupun kita duk dengar, kita duk sekali pun, kita wak tak tahu. Ha tu, cik katanya orang tu dia boleh jaga hati dia, perasaan dia. Dia tak ada nak cuh, tak ada nak tunjuk-tunjuk ke orang katanya dia buat kebajikan. Kalau dia orang tanya dia sekali pun, dia royak lepas-lepas gitu, tak sedek hurai, tak sedek atibai, sosok katanya kebaikan dia, gotu gani, gotu gani. Sebab tu orang-orang Melayu kita dia kata kan, huduh-huduh. Huduh-huduh. Mumpasa ke hari ni? Puasa juga huduh-huduh. Semaya tahajud ke semada? Semaya juga huduh-huduh. Gapo maksud huduh-huduh tu? Huduh-huduh bukan arti nak lihat tak. Tapi artinya, dia kecek, tak sedek royak banyak sangat. Buat juga, sikit-sikit ya, skoda-skoda. Kira tu, orang kecek lagu tu, dia tak sedek tunjuk amalan dia, kebaikan dia, usaha dia dan sebagainya. Itulah yang Allah Ta'ala royak, pasang sedekah, pasang kebajikan, kebaikan ni, adanya senyap-senyap, bersembunyi ataupun berterus-terus. Ada juga setengah-setengah keadaan, kena tunjuk depan orang. Saya misal, selalu duduk misal, iaitunya orang jadi pemimpin, jadi ketua. Nah, orang jadi pemimpin, jadi ketua, tak molek. Dia pergi buat senyap-senyap. Ini bangkrang-bangkrau, okey. Tak pandai. Tapi, dia kena tunjuk contoh kepada rakyat dia. Saya misal dah, pemimpin, dia waktu ambil duit RM10,000. Ini tengok ni. Ini naik weh ni. Tak naik bear weh ni. Tak ke mana weh ni, RM10,000. Orang yang buat tengok, pak. Nayuk kita bukan tamada. 10,000 yang wisa dia. Ha tu tengok. Ni nak ayat katanya ada setengah-setengah ketika kena bukan nak wi tunjuk kat orang dak. Tapi buat untuk jadi contoh kepada orang. Tapi kena jaga molek hati ni. Supaya juga dengan amalan-amalan kita, walaupun kita semaya, kita puasa, kita sedekah, kita baca Quran, kita gapo semua tu kena jaga molek hati kita. Jangan duk niat nak tunjuk-tunjuk kepada orang. Niat nak royak kepada orang. Tak boleh. Apatah lagi, orang yang hati dia penuh. Buat gapo-gapo, nak cur kat orang lalu. Nak sedang ton lalu, katanya. Fima dia, pongan dia, gotu-gani dan sebagainya. Lepas tu, dunia zamillah ni dunia kengkan. Tak ada kira tuk wongkan, tuk ongkon, kengkan belaka. Mung nak boleh banyak, aku gotu aku gani, aku tak puas hati dengan mung, mung kelong, rana mung cepat, gotu goni, gotu. Ada belaka. Bila kengkan, dia adanya berdeki. Sebab tu, kita rangap, kita buai benda-benda ni semua, buatlah lillahi ta'ala. Allah nak wui banyak mana, orang nak prakmen banyak mana, hak tu duduk di orang. Tapi tetap kita rajin menjadi istiqamah sokmo-sokmo. Sebab tu tiga perkara yang ada di dalam ayat 29 ni boleh buat slogan hidup. Selalu baca Quran, semaya dan belanja harta benda. Benda tak ada besar apa ni, tapi kalau sekiranya kita boleh jaga sungguh-sungguh tiga perkara ni, insya-Allah dia akan jadi tapak dalam cara kehidupan kita. Nak baca Quran banyak pun bukan mudah. Nak wui istiqamah hidup dengan Quran hari-hari pun bukan mudah. Apatah lagi nak semaya jemaah. Nak semaya rawatib wui cukup. Belum lepas, belum lepas, belum lepas. Gamak tu dah. Kita ambil semaya fardu duk tengah. Belum fardu lepas fardu, belum fardu lepas fardu. Bukan mudah. Benar-benar pasal ni. Terutamanya semaya jemaah. Supaya saya duk royak acak-acak kali. Semaya jemaah. Sejik mana, kampung mana, semaya subuh. Gama supaya semaya jemaah. Prakat, cai canak lalu dah. Dalam kampung tu. Tak biasa kita tengok, tak biasa kita dengar. Semaya subuh ramai supaya semaya jemaah. Walaupun ramai orang dalam kampung,
sekalipun semaya subuh dua baris je. Setengah-setengah sejik sebaris pun tak sapa. Ini cok-cong semaya subuh. Apatah lagi semaya sunat lain-lain yang boleh kita penghidup dengan khusyuk, dengan tenang jiwa, dengan hati bersih. Bukan mudah. Apatah lagi nak waktu baik duit. Nak waktu baik benda hadap dalam poket kita, kita nak ui kepada orang. Bukan mudah juga. Setengah-setengah orang. Sebab sifat semula jadi Allah Ta'ala rakyat di dalam Quran, manusia adalah bakhil, kedekuk. Waktu baik duit, Allah sesanya, aku tak ada bilai dulu. Tak ada tengok dulu. Nak ui 20 kot, waktu baik duit 100. Masuk dah dalam batin. Allah Akbar. Sesah hari ni. Sebab apa? Sebab waktu baik duit dalam poket, pergi bubuh lalu. Pergi tengok-tengok. Aduh, merah weh. Aku nak duit hijau. Eh. Jadi, mikir. Banyak apa aku weh. Gitu. Ini bagi orang yang pasang kedekuk, dia tak nampak kepada pahala dan sebagainya. Alhamdulillah. Allah Ta'ala pun rakyat. Bukan suruh weh semua. Wa mimma razaqnahum. Dan sebahagian daripada harta benda yang kami beri kepada mereka, maknanya hak kita dok kerja boleh kepada kita sikit sebanyak. Jangan lupa kena kira zakat dan biadanya sedekah. Harta benda kita akan cuci bersih melalui kita buat hak kepada orang fakir miskin dan orang berhajat. Alhamdulillah, itulah yang Allah Taala raya, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Tidak akan rugi orang semaya, orang baca Quran, orang sedekah. Ayat ni turunnya ha seorang yang bernama Husain bin Al-Harth bin Abdul Muttalib. Ayat menegaskan ciri-ciri orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya duk tengok dalam Asbabun Nuzul, sebab boleh turun ayat ni dalam Imam Al-Wahidi tak ada. Tapi boleh tengok hak bahasa Melayu, dia tulis pandak-pandak. Dia katanya ayat ni turun dengan sebab ada seorang ni namanya Husain. Bukan Husain dak? Husain. Ha sa ya nun. Nah, dialah. Bila dia amal kebaikan, dia harap mudah-mudahan dia akan diterima amalannya. Dalam pimpinan Ar-Rahman 1492, yakni mereka menaruh harapan semoga amal-amal baik yang mereka kerjakan itu dikabul, maknanya diterima oleh Allah Ta'ala untuk mendapat rahmat dan keredaannya. Maka kita pun lagu itulah dah. Apa yang kita buat, kita amal, kita usaha, kita harap Allah Ta'ala akan terima. Tapi kalau sekiranya kita buat hati kita duk waswah ataupun duk royak, Tuhan tak terima amalan ni. Ingat malam tu, Allah Ta'ala tak terima lalu dah. Sebab tu hadis kudusi yang Nabi sebut, Nabi kata itu, Allah Ta'ala sebut, Nabi tolong royak. Ana inda zanni abdi bi. Ni hadis kudusi. Tuhan katanya, aku duk di hamba aku suka kepada aku. Kalau dia suka baik, maka baik. Dia suka jahat, jahat. Dia suka katanya amalan dia tu tak terima, maka aku tak terima. Ha tu. Duduk di kita suka baik. Wang di to Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita berdoa, kita buat amal, kita minta supaya Allah Taala terima amalan kita. Tapi kalau sekiranya kita duk doa. Tuhan, mata duk liat tengok kata Tuhan tak terima. Lepas tu apatah lagi dalam hati kita duk royak. Tuhan tak terima ni. Doa aku duk doa saja we lepas-lepas gitu. Tak terima selalu dah. Gitulah. Akhir sekali ayat 30. Supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dari limpah kurnianya. Alhamdulillah. Dua perkara. Nak jadi tim-tim pahala dan tambahkan lagi kelebihan. Kita tak tahu katanya kelebihan kuam preset yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bui kunka gapa namo kepada kita, kita tak tahu.
Tapi melalui kita baca Quran, kita semaya, kita waktu baik harta benda kita sikit sebanyak, maka kita dah harap lagi tu. Lepas tu, so lagi yang tu hajjani, iaitunya sesungguhnya Tuhan amat pengampun. Nah, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepadanya. InsyaAllah. Nah, kita semua kena masuk dalam dua ayat ni. Wajib. Bukan katanya semacai dah. Wajib kena masuk dalam tiga ayat. Itu ayat yang dibacakan saat ini. Tiga perkara jenis sifat orang-orang yang beriman dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dia. Lepas tu ayat selepas pada ni, iaitunya ayat yang Allah Taala cerita kebaikan bagi orang-orang yang beriman, 31 sampai 35. Bawa lepas pada tu 30 ni dan 37 hubungi dengan orang kafir yang Allah Taala akan buat masuk pokok dia di dalam neraka. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.